Round 4. Langsung aja tim merah menuju play area. Silakan main. Oke. Langsung aja deh. Virtual. Ini dia wall yang harus mereka hadapi. Aduh, semoga bisa ya. Semangat guys, semangat. Oke, oke, langsung atur posisi. Ayo bisa. Oke, bisa. Jangan, Bang. Harga diri gue mana? Gue mau nyebut ini harga diri gue mana sih? Jangan, Bang. Abang baru saja menang, Bang. Bisa lewat dengan baik. Kita lihat sekarang seperti apa sih mereka. Ini dia replay. Duile, ngeri banget bukan sih Bang? Santai kali, galak bener. Ini kan cuma wall berlubang. Begitu lihat wallnya, langsung tuh pada berebutan dorong-dorongan. Gua jadi tumbuhan kan? Udah paham dah. Tapi kok ada yang aneh? Kira-kira apa ya pemirsa? Tidak, mereka tidak mendapatkan 0. Mereka mendapatkan 100 poin. Kenapa? Ada 50 poin yang harus kita pindahkan ke tim biru. Karena tadi ternyata jauh banget dari play area yang pertama. Orang pertama siapa? Orang pertama. Siapa itu, Kak Boin? Iya. Abang tadi terlalu ke depan, Bang. Iya, jadi tidak apa-apa ya. 50 untuk tim biru. Jadi itu sengaja, Bang? Oh, sengaja. Oke, nah sekarang saatnya tim biru bermain di play area. Bang Ismet, sekarang ini kan bedanya 25 poin. Kalau Anda ingin mendapatkan beda yang jauh, harusnya sih ngambil double speed, Bang. Double speed bisa dapat 300 poin tuh. Speed. Kalau saya lebih berpikir ke yang normal aja. Normal. Kalau bisa normal lolos semuanya, yang bisa melampaui dari dia. Betul. Strateginya begitu. Karena kita udah punya nilai dari awal. Iya. Maksudnya mereka kagak ada nilai dari awal gitu ya, Bang ya. Maksudnya pengen ledek ini sebenarnya ya, Bang. Halus banget ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu normal speed? Normal speed. Oke, boleh. Oke, strategi. Double speed dong. Cemen, double speed dong. Cemen ya. Cemen. Mereka harusnya double speed. Double speed nah, harusnya. Tadi abang apa? Speed ya. Oke, langsung aja buat tim biru. Spill the wall. Coba nih kita lihat nih. Siap. Ini dia lubang yang harus mereka hadapi. Sangat gampang. Bisa. Gimana, Bang? Ternyata. Iya. Gagal. Permainan itu gini, dapat nilainya kalau nggak nyebur. Kalau nyebur apa nggak dapat nilai. Kalau nggak nyebur nggak seru. Iya sih. Nah, jadi abang mau nyebur lagi? Kita lihat dulu deh. Aksi mereka tadi kayak apa? Ini dia replay. Kali ini tim biru lebih santai dari tim bolnya. Tapi kayaknya mereka masih bingung tuh. Apalagi Bang Ismet.
makanya Nadia konsisten banget ya, pengen nyetir. Padahal kan udah hampir lolos. Cuma sayang nih, karena gak seimbang, ya jadi kayak domino. Jatuh satu, jatuh semua. Sayang sekali tim biru gagal melewati steel wall-nya. Dan berarti poin 150 mereka langsung dikasih ke tim merah. Jadi total poinnya. Ya kita lihat tim biru mendapatkan 75 poin. Sementara tim merah 250 poin. Apa aku bilang? Jagoan gak kalah dulu. Tapi kita sudah mendapatkan pemenang kali ini. Mendapatkan 5 juta rupiah. Merah. Tapi untuk tim biru mereka ini udah sangat bagus sekali mainnya, sportif juga. Kita tetap kasih hadiah 3 juta rupiah. Oke, alhamdulillah ya. Enaknya main di sini nih. Menang dapat duit, kalah dapat duit juga. Yeay. Tapi kalau menang duitnya bisa nambah, Bang. Kan 5 juta nih. Mau enggak saya tambahin 5 juta lagi? Mau. Mau ya? Mau. Tapi lewatin Mega Wall. Bang, kalau bisa lewatin Mega Wall dengan sempurna, tiga-tiganya lolos, nggak ada yang bocel, nggak ada yang nyemplung, saya kasih tambahan 5 juta, totalnya 10 juta rupiah. Oke, tim merah, silakan menuju play area. Menuju. Nggak ada, Bang Ismet. Mampukah tim merah melipat gandakan uang yang berhasil mereka dapatkan sebagai pemenang? Ini saatnya mereka menghadapi Mega Wall. Tim merah siap? Spill the wall. Oke, kita lihat. Lubang yang harus mereka hadapi adalah... Oke, gampang. Bisa, ayo. Ada yang di bawah. Lompat. Tapi ya Bang, kita kan melihat bahwa di sini ada remah-remah. Remah-remah rengginang yang banyak sekali. Jadi biarkan kita lihat dulu seperti apa aksi kalian. Oke. Langsung dia replay. Dengan menerobos wall 10 jeti, kelihatannya mereka benar-benar serius ya pemirsa. Sambil ancang-ancang ngatur posisi, bagus juga nih strateginya. Cuma sayang, perhitungannya agak meleset nih. Bang Kasman, keren loh lompatannya. Kalau badannya Bang Ajul, kurang turun dikit aja. Jadi aja ngebikin wallnya bocel. Gimana pemirsa? Kasih gak ya 10 jutanya? Deg-degan nih, apakah mereka bisa mendapatkan hadiahnya atau tidak, tergantung dari dewan juri ya. Tapi tadi kita lihat Bang Kasman ini lompatannya macan. Oh macan ya, macan. Saya pikir lumba-lumba. Sama aja Bang, pada saat Anda lompat, apa yang ada di pikiran Anda? Yang ada di pikiran saya benar ada di dunia Pabji Abdal, saya pakai lumba-lumba. Oh bus, langsung masuk tuh, ada deg-degan dari sini? Gak ada, saya mikir 10 juta soalnya. Oh. Sayang sekali karena ada bagian dari wall yang patah, maka mereka dinyatakan gagal.